Lokasi-lokasi wisata alam dengan pemandangan alam dari ketinggian terus bermunculan di Bandar Lampung. Kini hadir satu lagi destinasi wisata bernama Pintu Langit yang berlokasi di Jalan Wan Abdurrahman, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Hampir setiap hari, wisata Pintu Langit selalu didatangi pengunjung. Tentu saja, pengunjung semakin membludak pada akhir pekan. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menikmati pemandangan alam yang sejuk sambil mengabadikannya dengan berfoto bersama teman, keluarga, ataupun pasangan. Melihat dari media sosial itu bagus banget. Terus pas sudah di sini gimana situasinya? Bagus sih, ya cuma itu tadi jalannya sama tempatnya itu kurang. Jadi lihat kayaknya unik gitu, belum ada di Lampung kayak gini, jadi mau coba ke sini gitu. Dan pas sudah sampai sini, pesannya apa nih? Ya, emang belum ada, jadi kesannya ya baru. Oke okay, gitu, kesannya kayak estetik gitu kan, nanti berani mesti. Pemilik wisata Pintu Langit, Rudy Hartana, mengatakan awalnya hanya ingin membangun villa atau rumah kaca di lahan seluas 200 meter persegi untuk pribadi dan keluarga saja. Namun, karena semakin banyak orang yang datang, ia akhirnya membukanya untuk umum. Ia pun tidak mematok tarif masuk bagi pengunjung yang ingin masuk. Tadi kan hanya lantai kaca, jembatan kaca, dan sebagainya. Ayah, saya merancang sendiri, saya buat, tadi kan ini buat villa. Satu yang buat saya romantic dinner, pas ada perut villa, niatnya buat ekspatriat atau apa private lah. Ternyata berkembang masyarakat umum, saya harus memilih antara private atau untuk umum. Tapi kalau saya berpikir, kalau bisa dinikmati lebih banyak orang lain, kenapa tidak? Kenapa hanya perseorangan, kalau bisa buat umum. Sejak dibuka beberapa bulan lalu, pengunjung yang datang sudah mencapai ratusan orang. Bahkan pada akhir pekan, pengunjung harus antri untuk foto di spot terbaik karena ramainya pengunjung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.